1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa 13 April. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah pada Selasa 13 April 2021. Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat yang dilaksanakan pada Senin 12 April 2021. Sebelumnya, anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, memaparkan posisi hilal awal Ramadan 1442 Hijriah. Cecep mengatakan referensi hilal awal Ramadan tahun ini terlihat di Indonesia. Sementara itu, Ketua Tanpijiah NU Kalteng HM Wahyudi F. Dirun, yang juga mewakili Ketua DAD Kalteng, dan anggota DPR RI Dapil Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan ucapan selamat memasuki bulan Ramadan dan menunaikan ibadah puasa.